Halo teman-teman, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan cara mudah untuk membelah kanal C ya, hanya memakai bor. Kenapa? Karena gerindra saya sedang rusak teman-teman. Jadi tanpa gerinda pun bisa. Karena saya membutuhkan besi, sebenarnya besi siku ya, tapi karena yang saya berikan tadi untuk kelam sependek teman-teman, jadi saya membuat sendiri dari kanal C untuk saya belah menjadi dua, sehingga nanti bisa saya buat untuk kelam sependek. Karena saya nggak pakai baut dari atas ya, jadi saya kelam, saya pasang dari bagian bawah atap nantinya. Nah seperti ini, nantinya akan saya belah benar-benar di bagian tengah seperti ini, sehingga menjadi seperti besi siku ya, seperti besi siku. Nah seperti ini. Nah ini kalau pakai gunting nggak bisa teman-teman, karena panjang. Jadi saya membelahnya itu di bagian tengah seperti ini, nanti saya garis dulu sehingga jadinya seperti ini. Nah, bisa untuk kelam. Nah itu hanya memanfaatkan fungsi bor teman-teman ya, cuman di bagian kepala bor itu kita ganti bukan pakai mata bor tapi pakai mata konverter ke mesin gerinda. Nah seperti apa cara saya membelahnya, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang sedang nggak punya pakai gerinda ya, di saat bekerja namun sedang membutuhkan kinerjanya gerinda, jadi kita bisa pakai bor. Nah seperti apa, kita simak bareng-bareng teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat.